Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia velg yang udah saya cat menggunakan cat biasa dengan gaya ala-ala X-Mod. Ini hanya menggunakan cat, bukan di bubut. Dan ini butuh ketelitian, silahkan dicoba. Dan untuk prosesnya, silahkan simak video sampai habis. Nah, untuk langkah pertama, ini setelah diepoksi, ini dicat silver untuk bagian sini aja. Kita cat silver bagian sini aja, karena ini nanti kan hitam, kecuali warnanya mau orange, candy orange yang seperti velg aslinya, X mode aslinya kan orange, itu baru silver semua, silver metalik lebih bagus. Ini saya pakai silver biasa karena hanya untuk menampilkan warna silver seperti warna aluminium asli yang aslinya kan dibubut. Nah, ini kita pakai metode lakban ala-ala aja, yang penting murah. Oke, lanjut ke proses pengecatan silver. Dan ini hasil setelah dicat silver untuk bagian ini, setelah proses marking yang nanti warnanya silver. Untuk proses ini butuh kesabaran ekstra. Kalau yang mau uji coba kesabaran, silahkan di marking sendiri, dicat sendiri. Sudah selesai. Sekarang lanjut untuk pengecatan warna hitam. Tadinya mau saya cat warna oranye, ternyata belanja di sini nggak ada. Yes, hitam aja lah, nggak apa-apa, malah netral, kapan-kapan ganti warna. Lanjut pengecatan warna hitam. Nah, ini setelah dicat warna hitam dan sebelum benar-benar kering, untuk lakban ini harus segera dilepas. Mungkin kalau kering nanti agak kaku lakbannya ini. Nah, nanti setelah ini baru di clear. Lumayan untuk hasilnya. Seperti ini velgnya kalau udah terpasang. Ini saya pasang di Honda Beat Carbu saya sendiri. Ini masih proses repaint karena untuk warna yang merah yang tempo dulu itu udah pudar. Saya pakai cat kaleng samurai dulu seperti ini, seperti dibubut. Kalau dari jauh sekilas kelihatan mirip dibubut, padahal ini cuma akal-akalan menggunakan cat warna silver. Nah, untuk video kali ini semoga bisa menginspirasi yang mau modif-modif ringan-ringan dengan biaya yang cukup murah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.